Langkah pertama kita membentuk gugus tugas. Gugus tugas sudah dibentuk dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa didistribusikan ke semua pihak yang terlibat. Kedua, terkait pendanaan. Pendanaan sudah dialokasikan dari BTT yang sesuai dengan Inmendagri harus digeser ke masing-masing OPD yang menangani PMK ini. Jadi ada 3 OPD yang akan menerima penggeseran anggaran BTT. Pertama pertanian, kemudian BBD, ketiga berdakum. Medcom.id, a part of Media Group Network.